Jokowi menurut saya sih yang hebat tuh adalah dia tuh mengelola orang-orang yang bekerja untuk dia, dan orang-orang yang di kabinet itu adalah orang-orang bagus. Misalnya kayak Sri Mulyani, itu best Ministry of Finance. Kemudian Bu Susi untuk Maritim dan Kelautan. Bu Retno, ada Bu Rini, itu perempuan-perempuan hebat. Belum lagi menteri-menteri yang lain. Yang saya banyak kerjasama itu adalah KB Craft. KB Craft itu juga Pak Triawan Munaf, itu dia begitu bekerja sebagus-bagusnya untuk memajukan industri kreatif di Indonesia. Itu yang saya lihat. Jokowi sendiri itu adalah seorang apa, pemimpin leader yang caranya nggak perlu marah-marah, tapi dengan cara yang adem dia bisa memimpin kabinet kerjanya dan dicintai oleh orang banyak. Jadi dan saya pengennya juga udah selesai nanti pilpres, nah, siapapun terpilih adalah presiden rakyat Indonesia.